Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDI Smart Ramadan. Siapakah orang beriman? Seseorang disebut beriman jika dirinya mengimani keenam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Suatu hari, seseorang melihat Utsman bin Affan menangis. Kala itu, sahabat mulia tersebut tengah berdiri di suatu pemakaman. Utsman terlihat begitu sedih. Dia menangis terseduh-seduh sampai air matanya membasahi janggutnya. Begitupun hari-hari berikutnya, orang tersebut pun bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, mengapa engkau terlihat begitu sedih setiap kali melewati kuburan, padahal engkau tidak pernah menangis tatkala mengingat surga dan neraka?" Utsman pun mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuburan adalah persinggahan awal menuju akhirat. Seseorang selamat di persinggahan ini, maka urusan selanjutnya akan terasa begitu mudah baginya. Namun, jika tidak selamat, sungguh urusan selanjutnya akan sulit baginya." Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga karena keimanannya, namun tetap khawatir jika kelak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak selamat saat hari penghisaban di alam kubur nanti. Bagaimana dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.